guys, welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? So hari ini Aina harap korang tak dengar bunyi kipas tu. Aina akan kemas studio Aina dulu. Kita akan robohkan semuanya. Packing siap-siap supaya senang nak bawa pergi sana. Sebab Aina decide macam ni sebab Aina fikir, oh my god, PKP sambung lagi. So Aina macam stress. So dah lah, aku kena start sekarang sebab Aina tak tahulah apa Aina nak cerita. Aina nak ambil mood jap. So bagi Aina kemas, sambil tu korang tengok kita orang kemas. Okay. Keadaan sekarang, ya, ini Aina buat asing-asing ikut bahagian supaya senang nanti. Sebab Aina tak tahu Aina masuk rumah tu nanti terus Aina boleh hias ke tak. Sebab rumah tu kan totally kosong dan tak ada apa-apa jenis tempat penyimpanan. So sekarang ni nantilah Aina cuba nak cabut-cabut semua tu. Then for now, Aina buat ini kotak untuk barang-barang display. Ini kotak barang-barang dekor. Ini kotak stok badan sebenarnya, tapi dah bercampur sikit. And then itu stok makeup, skincare punya stok, face mask punya stok, hair spa punya stok, semua stok. Yang atas ni adalah semua barang-barang yang belum Aina review lagi. Ada For You, ada Brina Beauty, ada Maybelline, ada macam-macam. Yang satu kotak hitam ni, bawah tu kotak storage makeup yang this one. And then dalam ni semua makeup guys. Lepas tu yang ini pula adalah barang-barang makeup yang digunakan. Macam semua level dia yang masih digunakan. And then ni semua all the storage, gantung, hang-hang apa semua kan. So ini adalah barang giveaway. So barang-barang giveaway ni ada pemenang dah, tapi Aina tak umum lagi. Then Aina pun tak buat apa lagi dekat dia. Makan nasi sikit. And ni semua kotak kosong yang Aina sangat jaga. Sebab setiap ni kan ada kisah-kisah dia. Ini adalah kamera pertama Aina dulu. Jadi Aina sangat sayang lah kotak-kotak je. Barang pun masih ada lagi. So ini semuanya. And then ini all my gadget stuff. Lepas tu iaitu adalah kotak sampah. Itu pun almari gadget. Itu Aina rasa Aina takkan buat apa-apa kat dia. Sebab boleh angkut keluar je. Then atasnya nanti kita akan kemas. Tengok mana sampah, mana bukan. Cermin ni kalau Aina dapat selamatkan dia, Aina nak bawa pasang dekat rumah sana. Tapi bukan untuk guna dekat vanity. Sebab vanity memang Aina nak ada yang sederi real vanity. This one Aina DIY je, ikut kemampuan dan ikut bajet. So beginilah dia ya. Okay, so yang ini adalah bukan kotak, dia macam rak display yang murah dekat Maiden tu. Actually dua ni dulu rumah pertama Aina duduk dulu, rumah sewa tu banjir. So ruang nampak tak bawah tu dah rosak. Jadi mungkin dua ni akan Aina buang atau Aina akan DIY untuk diletakkan dalam almari Aura. Sebab dalam almari Aura Aina macam nak buat shelf. So Aina rasa macam Aina boleh guna lagi benda ni untuk guna nanti. Okay, so yang ada dan that ni mungkin Aina boleh bawa pergi sana dan kita boleh buat apa-apa je lah yang kita nak. Lepas tu yang ini normally clothes yang Aina akan pakai untuk buat review, something like that. Okay, so nanti Aina akan tunjuk the last part di mana dia akan clean the whole ni. And then Aina akan cuba
cabut semua stiker-stiker ni. I nak kena cari gam pelekat penanggal dia, bukan pelekat penanggal dia tu. So bilik ni akan jadi clean. So sekarang ni dekat luar ni Aina dah cabut dah Aina punya backdrop untuk Aina shooting selalu. Dan dekat situ ada ring light, nanti Aina kena tutup. Okay, sekarang ni guys Aina kena, kata lampu lupa. So bilik ni lah adalah bilik paling banyak sekali barang. That's why kena kemas bilik ni dulu. Bilik ni semua dah teratur, tinggal boleh ni je. Yang ini nanti idea lah akan letak dekat tong sampah besar. Tapi bukan buang lah, kita just letak tepi tu sebab dia boleh digunakan lagi. But I rasa lah spring-spring dia tu, and kita boleh bagi dekat orang yang mampu nak nak kan, macam yang tak mampu. So dia orang akan boleh ambil lah kat situ. Selalunya memang tong sampah besar tu tempat letak barang-barang lah, tapi kena letak elok-elok supaya orang lain boleh ambil kalau dia orang nak. So ni semua baju yang nak kena kelaskan nanti, mana nak pre-love, mana nak bagi orang dan mana nak bawa balik dekat rumah kita. Dan sini semua dah siap dah, settle dah kan. Okay, so Aina kena masak makan malam. Sekarang dah malam dah guys, dah nak maghrib dah ke? Dah maghrib, tak sure lagi, tapi Aina kena masak dulu. Okay, so dekat bawah ni Aina totally tak buat apa-apa lagi. So dua ni dah ada buyer, itu ada buyer, ini pun ada buyer. Aina akan kemas, nanti Aina akan tunjuk Aina akan kemas. And then meja ni for now memang dah tak guna dah, kita orang banyak makan dekat bawah dah sekarang ni sebab tengok aura kan. So nanti berkemungkinan Aina akan cabut lah, Aina akan suruh dia cabut untuk memudahkan kita nak pindah. Kita boleh bawa barang sikit-sikit kan. So untuk cermin dekat situ Aina tak tahulah Aina dapat tak selamatkan dia. Kalau dapat selamatkan dia, alhamdulillah kita boleh guna dekat tempat lain. Kalau tak, tak adalah. Okay, yeah, dah jom kita masak. Dah ronda rumah pula, dah buat house tour pula tiba-tiba kan. So hari ni Aina akan buat kailan ikan masin. Lepas tu ulmok semut, itulah kena buang dah. Aina buat kailan ikan masin. Lepas tu idea dia nak pergi beli tom yam. Jadi Aina akan buat telur dadar, telur goreng lah. Okay, so bagi Aina masak dulu. Ting, okay, tahu kan kongkailan kita. So sekarang tunggu Aina pergi beli tom yam. Makanan Aura pun dah siap. Pasta, pasta labu cheese. Dalam tu margarine, Aina nak buat garlic spread, boleh makan dengan roti. Sekarang ni, budak ni. Hai. So, takpelah kita dulu buat dia. Buat balik tom yum, okay? Tengok katun. Nak katun lah. Nak buah. Kau duduk sini, duduk sini. Pesan kat daddy suruh beli tom yum eh. Cakap daddy jangan lambat sangat. Call, bagi tahu daddy. Daddy, tom yum ayam tau. Ayam lebih. Cepatlah. Hello. Benda pertama yang dia pandai buat sebelum dia setahun, umur setahun, sekarang umur 11 bulan, cakap telefon. Dia sangat pandai. Itu pandai juga tu, pandai makan. Daddy nak. Hey. No. Jangan masuk benda dalam mulut lah. Korang ada tips tak macam mana? Ya Allah, aku memang di tengah dunia dia tengah explore sekarang ni. Aina pun tak faham lah. Sebab semua benda ni masuk mulut. Stress. Ini pun stress juga ni. Dari tadi kata ni. Kan? Tom yum dah balik. Boy, bila apa abang? Kau boleh tak kuih pati ayam? Boleh? Cari apa? Beli kuih pati ayam tak? Pegawai kastang. Pegawai kastang? Aku pun tak tahu kenapa dia panggil anak dia pegawai kastang. Guys, kita nak berhore-hore malam ni ya. Dia ni halal tau, korang jangan silap lah. Tuh, nampak itu budak. Tak boleh masuk ke? Adik tengok ni, adik. Weh, pecah. Pecah lampu. Dia boleh pi lah, Didi.
ilaha illallah. Belum lagi pun ada kamera tu kederit. Sangi kena menambung kat anak tu eh. Aku megang. Hai. Aduh, ini anak dah makan ni main gua-gua pula. Oh, ni. Tengok lah. Bye. Aina makan dulu ya. Makan udang ke? Tak sini pun tak apa. Okay. Terima kasih. Guys, Aina punya hood dah sampai. Adik, dah sampai. Guys, so hari ni Aidil nak angkut semua-semua tu. Nak buang. Bukan buang lah, letak dekat tempat pembuangan. Nanti ada orang yang perlu, dia orang akan ambil ini sekali. Sebab semua ni dah rasa spring dah. So ini memang takkan kita bawa pergi rumah sana lah. Orang lelaki aku accident ke? Okay guys, so bilik ni sekarang macam ni dah. Ha, dah bugil. So tinggal stiker-stiker tu je nak ditanggalkan. Yang lain semua dah kemas. Aina letak bye-bye jenis. Okay. So macam ni lah. Cermin tu tak tahu macam mana nak tanggal dia. Kuat gila kot, tengah fikir lagi. Okay, so nampak tak budak tu tengah main lembu. Main buka kipas kan, ada duduk dalam ni tau. Main lembu. Tak apa benda tadi main. Jangan makan lah sayang. Semua masuk mulut. Allah, hai. Satu lagi. Gitulah. Hendaknya. Lihat ini anak. Permainan apa yang kamu main ini, adik? Mami keliru. Ya Allah. Dia gomoy benda-benda tu sampai macam tu. Korang. So, sekarang malam ni kita orang pergi rumah tukang. Actually, tukang Indon yang buat kita punya dapur ni duduk dekat kampung idea, dalam kampung idea je. So kita orang datang untuk bagi deposit untuk supaya dia boleh mula bekerja. Okay. Kau nampak ke? Kau tak nampak. Tak nampak idea-idea dekat dalam. So itu je kita punya malam ni. Sebab malam ni kita orang balik rumah Aina. Rumah Mama Aina. Esok kita orang, bukan kita orang, Aina lah. Aina nak pergi tacak rumah tu. Aina nak cubalah minta tangga kat jiran sebelah supaya Aina boleh buat bahagian atas tu. Tacak-tacak Aina okey lah. Kalau nak suruh cat tu boleh, tapi lepas tu aku sakit pinggang. Kan? So tu je lah update kita hari ni. Jadi sampai rumah, Aina tunjuk kita orang nak makan-makan malam. And then Aina akan end video tu dekat situ sekejap. Okay. So, ya. Yeah. Kita jumpa kat rumah. Ni. Bye-bye.
idea buka kat dia aku video kucing. Kamu buat video apa? Dia pergi peluk orang tu eh. Kamu buat video apa? Ha? Oh, so buat video kucing. Yang cute kucing tu lah. Bukan video macam tu. Bodoh lah apa-apa. Video kek-kek kucing yang comel-comel, bling-bling, lari-lari itulah. Ya, daddy ni tak reti lah, adik. Dia take over channel. Adik, that's why adik cakap. Thank you guys for watching Aura punya videos. Jumpa on the next videos. Dan sini saja episod kita kali ni. Jangan lupa untuk omboi berdiri tu. Berdiri tu. Jangan lupa untuk terus menonton on our next videos, Kanora. La ilaha illallah. So see you guys soon in my next video. Bye.